memperingati hari ulang tahun TNI Angkatan Laut Lantamal 10 Jayapura menggelar serangkaian kegiatan sosial pada Sabtu 7 September 2024. Kegiatan tersebut dihadiri Forkompimda Kota Jayapura, masyarakat, pejabat utama Lantamal 10 Jayapura dan anak-anak sekolah. Dalam sambutannya Komandan Lantamal 10 Jayapura Brigjen TNI Marludi Prasetyo MTR Opsal yang dibacakan Wakil Komandan Lantamal 10 Jayapura Kolonel Laut Risaldi menyampaikan kegiatan bakti sosial ini merupakan rangkaian kegiatan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2024. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan masyarakat umum untuk lebih mengenal TNI Angkatan Laut. Hadirin yang berbahagia, selain hal tersebut, pada tahun 2024 ini, Naval Base Open Day juga akan melaksanakan pameran alutsista TNI Angkatan Laut. Bakti kesehatan, makan sehat bersama masyarakat, dan bakti sosial penyerahan sembako secara... Wadan Lantamal juga menyampaikan Naval Base Open Day tahun 2024 ini juga melaksanakan pameran alutsista TNI Angkatan Laut. Bakti kesehatan, makan sehat bersama masyarakat dan bakti sosial penyerahan sembako dilakukan secara serentak di seluruh pangkalan TNI Angkatan Laut dan satuan non-komando wilayah TNI Angkatan Laut termasuk Lantamal 10 Jayapura. Sementara itu dalam sambutannya pejabat wali kota Jayapura Christian Sohilahit yang dibacakan asisten 3 Setda Kota Jayapura Nurbi Aji menyampaikan kegiatan seperti ini tidak hanya memperkuat ikatan antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih memahami peran strategis TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan maritim dan mendukung pembangunan di wilayah termasuk Kota Jayapura. Tidak hanya memperkuat ikatan antara TNI AL dengan masyarakat, tetapi juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih memahami peran strategis TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan maritim dan mendukung pembangunan di wilayah kita. TNI AL juga turut serta dalam upaya penanggulangan bencana, pencarian dan penyelamatan, serta operasi. Rangkaian kegiatan peringatan HUT TNI Angkatan Laut di Lantamal 10 Jayapura diwarnai dengan drum band Taman Kanak-Kanak Hang Tua serta fashion show prajurit TNI Angkatan Laut yang memperkenalkan baju dinas yang sering digunakan oleh satuan dalam TNI Angkatan Laut. Wakil Komandan Lantamal 10 Jayapura Kolonel Laut Risaldi dalam kesempatan tersebut juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun TNI. Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan.